satu lokasi yang sama dengan jarak diperkirakan 100 meter ya dari mayat yang diketemukan itu, dua laki-laki ya. Kemudian kemudian setelah kita cek menggunakan alat kita yang punya Mambis ya, dari Inapis retina mata, itu diketemukan alamatnya itu di daerah Lahat ya, dengan nama identitas korban yang pertama, mayat pertama itu adalah Supardi Susilo, 25 tahun, 21 Maret 1993 kelahirannya. Alamatnya Bedeng Badar Agung, Bedeng Badar Agung, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan. Nah, setelah kita cross check ke Polres sana, kemudian dinyatakan bahwa itu warga di sana, dan satu lagi yang diketemukan ternyata itu orang tuanya. Bapaknya, Bang. Nah, itu bapak dengan anak meninggal bersamaan di Sukabumi. Selain pakaian tidak ada bukti lain, hanya pakaiannya saja, dan identitas juga KTP tidak kita temukan. Ini menunggu proses penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan medis dan pemeriksaan selanjutnya, olah TKP selanjutnya. Kalau dari itu? Tidak ada ya hasil pemeriksaan, tapi kalau yang satu lagi yang ayahnya, orang tuanya itu memang lecet, ada luka lecet karena jatuh. Di bagian apa? Di bagian mulut, pipi dan mulut.